Tujuh batang jarum merah katanya dengan suara menggetar melihat betapa kulit di sekitar jarum-jarum itu mulai berwarna merah kebiruan tanda keracunan hebat. "Lekas cabut dan berikan jarum-jarumnya kepadaku." Karena ingin sekali menolong, sedangkan dia sendiri memang tidak mengerti tentang senjata beracun, Tan Hui memenuhi permintaan ini dengan cepat. Ketika tujuh batang jarum-jarum merah itu tercabut dan disimpan oleh lusian yang memeriksa sebentar, tampak bekas tusukan jarum-jarum itu merupakan tujuh bintik-bintik merah. Lucian merogoh saku mengeluarkan dua batang jarum perak, memberikan jarum-jarum itu kepada Tan Hui. Tan Koko kau cari lilin dan nyalakan lilin itu, kemudian kau bakarlah ujung kedua jarum itu sebentar. Cepat, Koko! Racun ini sekali memasuki jantungku, nyawa ku takkan bertahan sampai dua hari lagi. Mendengar ini bukan main kagetnya hati Tan Hui. Ia cepat mencari dan akhirnya datang kembali ke dalam kamar membawa lilin yang dinyalakan. Kemudian, sesuai dengan petunjuk Lu Xian, ia membakar ujung kedua jarum. Sekarang kau tusuklah tepat di kedua jalan darah Kian Cheng Hiat dengan jarum-jarum itu, Koko, Diamkan sebentar lalu kau tusukan pada jalan darah Hang Hu Jari-jari tangan Tan Hui gemetar ketika tangannya memegangi dua jarum perak, keningnya pun berkerut. Bermacam perasaan menggelora di dalam dadanya. Perasaan gelisah kalau-kalau Lucian takkan sembuh dan juga perasaan tidak karuan yang ditimbulkan oleh penglihatan di depannya. Lucian begitu bebas. Wanita ini seakan-akan menganggapnya bukan orang lain tidak sungkan-sungkan dan tidak malu-malu membuka robekan baju itu lebih besar lagi ketika ia menyuruh Tan Hui menusuk jalan darah di bawah pangkal lengan. Biarpun dia merasa mulai lega hatinya karena kini di sekitar bintik-bintik merah itu tidak kelihatan biru lagi, namun setiap kali menusukkan jarum dan ujung jarinya menyentuh kulit punggung atau kulit lambung, Tan Hui menggigil dan terpaksa meramkan kedua matanya. Koko, Kau kenapakah pertanyaan dengan suara halus merdu ini membuat Tan Hui sadar? Ia membuka matanya dan merahlah kedua pipinya ketika ia melihat betapa Lucian kini sudah duduk di depannya dan memandangnya dengan sepasang mat menyatakan kemakluman hati akan keadaannya. Aku, aku, ah, aku, telah berdosa besar terhadapmu, moi moi. Betapa aku berani berlancang tangan menghadapimu dalam keadaan begini. Lucian meraih dan memegang lengan Tan Hui. Airi, mengapa kau bilang begitu? Koko, kau telah mengobatiku, mengapa lancang? Tentang keadaan kita seperti ini, apa salahnya? Bersamamu aku tidak merasa malu. Tan Hui Koko, bukankah, bukankah kau suka pula kepadaku seperti aku kagum dan suka kepadamu? Tan Hui menelan ludah. Bukan main wanita ini. Cantik jelita sukar dicari keduanya, berilmu tinggi pula. Laki-laki mana di dunia ini yang takkan tergila-gila? Apakah dia suka kepada Lucian? Pertanyaan gila. Moi moi, tentu saja aku suka kepadamu, aku kagum kepadamu. Akan tetapi ketahuilah, Sian moi, aku hanya seorang duda yang sama sekali tidak cukup berharga untukmu dan. Tiba-tiba Lucian menutupkan jari-jari tangannya yang kecil dan berkulit halus itu di depan mulut Tan Hui, mencegahnya bicara lebih lanjut. Betapapun hebatnya seseorang, sudah tentu sekali ada kelemahannya. Dan bagi pria, biasanya takkan kuat menghadapi rayuan wanita, betapa kuat pun si pria itu. Bujuk rayu seorang wanita cantik lebih dahsyat daripada gerak kilat ratusan anak panah atau ribuan meter pedang. Tan Hui adalah seorang pendekar yang memiliki nama besar. Nama julukan Hui Tiameng bukanlah nama kosong belaka. Ia merupakan seorang pendekar penegak keadilan dan kebenaran. Penentang kejahatan ditakuti lawan disegani kawan. Namun, ia seorang laki-laki juga, malah ditinggalkan istrinya, seorang laki-laki yang khas akan cinta kasih, yang haus akan kehadiran wanita di dekatnya. Kalau saja ia tidak kematian istrinya, belum tentu ada wanita beletapapun pun cantiknya akan dapat berhasil menggodanya. Akan tetapi kini keadaannya lain. Ia kehilangan istrinya, sedang haus akan cinta. Selakanya, ia berjumpa dengan seorang wanita seperti Lucian, seorang wanita yang hebat, cantik jelita, apalagi yang sudah menolong puterinya dengan pengorbanan wanita muda yang bajunya robek terbuka bagian punggung sampai hampir membuka dadanya, yang memegang tangannya, yang memandangnya dengan sinar mat mesra dan bibir tersenyum menantang. Herankah kita kalau kemudian Tan Hui terjungkal pertahanan batinnya dan tergila-gila membiarkan diri menjadi hamba nafsu asmara? Begitu tergila-gila pendekar ini sampai ia lupa bahwa perbuatannya ini adalah sebuah pelanggaran besar bagi seorang satya, bagi seorang pendekar. Lupa bahwa ia telah melanggar pantangan, melanggar susila. Lupa pula bahwa ia melanggar hukum keluarganya ketika ia berbisik-bisik menjanjikan kepada Lucian untuk menurunkan ilmu ginkang yang luar biasa dari keluarganya. Tan Hui, Pendekar besar berjuluk Hui Kiameng itu telah benar-benar menjadi mabok oleh kecantikan wajah dan keharuman tubuh Lusian. Mereka berdua lupa akan segala mengejar kesenangan yang tak kunjung puas, sampai berpekan-pekan Tan Hui dan Lusian berdiam di dusun sunyi itu setiap hari bermain-main di pinggiran anak sungai dalam hutan bersenda gurau, tertawa-tawa dan bermain cinta, di samping berlatih ilmu ginkang yang diturunkan oleh Tan Hui kepada kekasihnya. Ilmu ginkang keturunan keluarga Tan Hui ini memang hebat dan aneh pula cara melatihnya. Rahasia kehebatannya terletak dalam latihan pernapasan dan semedi, care penyaluran jalan darah di waktu mempergunakan ilmu ini untuk bergerak atau berlari cepat. Disitulah terletak perbedaannya dengan ginkang dari golongan lain. Dan cara melatihnya pun istimewa, yaitu dengan bersemedi dalam keadaan telanjang bulat. Inilah sebabnya mengapa Tan Hui pernah menyatakan keraguannya untuk mengajarkan ginkang, dan menyatakan bahwa hanya orang dalam atau keluarga sendiri yang boleh melatihnya, karena untuk mengajar orang lain, bagaimana mungkin dengan syarat seperti itu? Akan tetapi setelah Lucian si cantik jelita menjadi kekasihnya menjadi istri walaupun di luar pernikahan, tentu saja syarat itu tidak menyusahkan mereka lagi. Karena Lucian memang sudah memiliki ilmu silat tinggi, dan di samping ini juga amat cerdik, dalam waktu kurang lebih dua bulan saja ia sudah berhasil menguasai ilmu ginkang yang diturunkan oleh kekasihnya kepadanya. Ia merasa girang sekali. Bukan hanya girang karena dapat mempelajari ginkang yang terkenal di dunia Kang Ong sebagai ginkang nomor satu itu, juga ia merasa girang karena mendapat kenyataan bahwa Tan Hui adalah seorang kekasih yang menyenangkan hatinya. Seorang kekasih yang cocok dengannya, tidak seperti bekas suaminya, Jenderal Kam Si Ek, yang dalam segala hal ingin menonjolkan disiplin. Sudah dapat ya membayangkan berapa akan bahagia hidupnya di samping Tan Hui, karena kekasihnya ini sudah menyanggupi untuk berdua dengan dia menjelajah di dunia Kang Ou, mencari ilmu-ilmu yang lebih tinggi lagi dan sedapat mungkin ingin menjadi suami istri jagoan nomor satu di dunia. Dengan Tan Hui di sampingnya, bukan tak mungkin cita-cita ini akan tercapai. Akan tetapi, betapapun juga, Manusia takkan mampu mengatur nasibnya sendiri kalau perbuatannya bertentangan dengan peri kebajikan. Mimpi yang muluk-muluk ini ternyata menghadapi kegagalan total yang menyedihkan. Pagi hari itu, ketika pagi-pagi sekali Lucian mendahului kekasihnya bangun dan pergi mandi di anak sungai, kebetulan datang serombongan orang mencari Hui Tiameng Tan di dalam dusun. Mereka ini adalah serombongan Piao Su terdiri dari sembilan orang. Ketika bertemu dengan Tan Hui, mereka menceritakan bahwa mereka diminta tolong oleh kakak ipar pendekar ini untuk mencarinya. Sebagai pembalasan budi, tentu saja para Piao Su ini segera mencarinya. Selain menyampaikan pesan kakak iparnya agar Tan Hui segera pulang, juga para Piao Su ini membawa berita yang membuat Tan Hui hampir pingsan saking kagetnya. Akan tetapi pendekar ini masih mampu menekan perasaannya dan segera ia menyuruh pergi para Piao Su itu secepatnya sambil mengirim pesan kepada kakak iparnya bahwa ia segera pulang. Demikianlah, ketika Lucian pulang dari anak sungai dengan wajah berseri, wajah seorang wanita dalam mabuk cinta, ia disambut oleh Tan Hui dengan muka masam. Jelas sekali bahwa Tan Hui menahan nahan gelora amarah yang mengamuk di hatinya. Menurutkan kata hatinya, ingin Tan Hui mengamuk. Namun ia mencinta Lucian maka yang keluar dari mulutnya hanyalah ucapan singkat. Sian Mui, sampai saat ini sajalah hubungan kita. Aku hendak pergi sekarang. Selamat tinggal. Eh eh eh, Koko, mengapa senda gurau mu tak enak benar pagi ini Lucian menangkap lengan kekasihnya yang hendak pergi itu? Ia masih menganggap kekasihnya bergurau. Akan tetapi Tan Hui tidaklah bergurau. Secara kasar ia merenggut lengannya yang dipegang Lucian sambil berkata, Aku tidak bergurau. Aku benar-benar akan pergi meninggalkanmu karena hendak menikah dengan Sholan, gadis dusun yang baik. Tiba-tiba sepasang mata Lucian berkilat marah. Suaranya dingin sekali ketika ia menghadapi Tan Hui sambil berkata, Hem, begitukah? Tan Hui, katakanlah apa yang menyebabkan perubahan pada dirimu ini. Mengapa kau marah-marah kepadaku dan seperti tiba-tiba membenciku? Apakah kesalahanku? Bukankah semalam kau masih memperlihatkan cinta kasih yang besar terhadap diriku dan... Cukup Tan Hui membanting kakinya dengan marah, sedangkan mukanya berubah menjadi merah. Jangan sebut-sebut lagi hal itu, jangan sebut-sebut lagi perbuatan biadab kita yang tak mengenal tata susila. Perbuatan terkutuk. Tan Hui, apa maksudmu? Kita saling mencinta, aku menyerahkan jiwa ragaku sebulatnya kepadamu, dan kau bilang itu terkutuk. Perbuatan jinah yang terkutuk. Apa kau masih ingin memaksa aku bicara? Sudahlah, aku pergi. Tanhui memaksa keluar dari pintu depan, akan tetapi Lucian meloncat dan menangkap lengannya. "Kau bicara, kau keluarkan isi hatimu. Aku akan mati penasaran kalau kau tidak bicara. Hayo, katakanlah mengapa kau marah-marah dan membenci padaku dengan kening berkerut dan muka keruh." Tanhui membalikan tubuhnya. Sejenak ia menunduk dan menarik napas panjang, lalu terdengar ia satu kali terisak. Setiap kali aku menanyakan riwayatmu, kau selalu mengelak. Kiranya kau menyembunyikan rahasia dan aku menjadi barang permainanmu. Liu Lusian, setelah kau menipuku, mewarisi Ginkang dan menyeretku ke dalam hubungan Cina karena kau adalah istri dari seorang jenderal Kam Ek Apakah kau sekarang masih tidak mau melepaskan aku kalimat terakhir ini diucapkan dengan suara pahit sekali oleh Tan Hui, tajam seperti pedang menusuk dada Lucian. Hem, kiranya kau sudah tahu bahwa aku Putri Ju dan bekas istri kamu Goan Sui. Bekas istri, kataku, karena aku sudah meninggalkannya. Tan Hui Koko, semalam kau masih bersikap baik, mengapa pagi-pagi ini kau berubah? Sejak kapankah kau ketahui rahasiaku itu? Tadi para piawusu datang menyampaikan panggilan lauko dan mereka itu mendengar dari para pengemis Hong Sim Kai Pang tentang kau Uhuh, begitukah? Koko berkali-kali kau bersumpah menyatakan cinta kasihmu Apakah hal itu akan mudah kau lempar begitu saja? Apakah kau sama saja seperti lelaki-lelaki isi sampah yang bersumpah palsu? Seperti kumbang yang terbang pergi begitu saja setelah menghisap madu dari kembang? Apakahkah seorang laki-laki begitu rendah halak? Tan Hui marah. Liu Lu Xian, kau cukup tahu laki-laki macam apa aku ini. Aku pasti akan memenuhi janji-janjiku. Aku cinta kepadamu. Sampai detik ini pun aku masih cinta kepadamu, terkutuk. Akan tetapi kau adalah istri Kam Si seorang pahlawan yang kuhormati aku telah berjinah denganmu, ini saja sudah merupakan perbuatanku yang biadab, yang cukup membuat aku bisa mati karena malu. Akan tetapi engkau, hem, Lucian, bagaimanakah Tian memberkahimu dengan wajah secantik itu dan tubuh seindah itu akan tetapi dengan hati serendah ini? Bagaimanakah kau seorang istri dari seorang pahlawan terhormat bisa meninggalkan suami dan bermain gila dengan laki-laki lain hanya untuk mencuri ginkang? Kau manusia rendah, wanita tak tahu malu. Biarpun aku cinta kepadamu, namun aku pun muak akan tingkah lakumu. Sudahlah, Aku pergi sekarang, aku akan menikah dengan gadis kampung agar tidak dapat terjerat lagi oleh siluman betina macam engkau Tan Hui meloncat jauh ke depan. Terdengar pekik kemarahan dan tangan kiri Lucian bergerak. Sinar merah menyambar ke arah Tan Hui disusul bentakannya, Tan Hui, kau terlalu menghinaku. Mendengar sambaran angin dari belakang, Tan Hui cepat mengelak dan tangannya menyambar. Ia berhasil menangkap sebatang di antara jarum-jarum yang tadi menyambarnya. Tan Hui tertegun melihat jarum merah di tangannya itu, kemudian kemarahannya memuncak. Ia tidak jadi lari pergi, malah kini ia kembali dan memaki-maki, sungguh perempuan tak tahu malu. Jadi ketika kau terluka dahulu itu, hanyalah akalmu saja untuk merayu aku dan menyeret aku ke dalam jurang perjinahan, ya? Yang melukai punggungmu adalah jarum-jarum merahmu -jarum sendiri. Lucian tersenyum mengejek. Apa salahnya seorang wanita mempergunakan segala macam akal untuk memperoleh cinta? Tan Hui, sejak semula bertemu denganmu, aku sudah kagum dan hal ini menimbulkan rasa cinta. Akan tetapi kiranya kau hanya seorang laki-laki pengecut, berani berbuat takut bertanggung jawab, melawan suara hati dan perasaan sendiri. Huh, Muak perutku melihatmu dan aku, aku benci kepadamu. Kau perempuan lacur, kau, saking marahnya Tanhui tak dapat melanjutkan kata-katanya, melainkan mencabut pedangnya. Lucian juga sudah mencabut pedangnya dan tanpa berkata-kata lagi, kedua orang muda yang semalam masih saling peluk cium dengan kasih sayang yang semesra-mesranya kini bertanding pedang dengan hebat dan mati-matian karena hati dipenuhi kemarahan sehingga setiap serangan merupakan tangan maut yang mencari korban. Julukan Tan Hui adalah pendekar pedang terbang, tentu saja ilmu pedangnya lihai sekali. Akan tetapi sesungguhnya, yang membuat ilmu pedangnya menjadi lihai itu adalah karena ia memiliki ilmu ginkang yang hebat. Ilmu meringankan tubuh ini membuat ia dapat bergerak cepat bukan main sehingga ilmu pedangnya tentu saja menjadi amat berbahaya karena cepatnya. Biarpun ilmu pedangnya masih kalah jauh kalau dibandingkan dengan ilmu pedang Liu Xian yang diwarisi dari ayahnya, pada dasarnya kalah tinggi, namun andai kata Lusian belum mempelajari ginkang istimewa itu, agaknya Tan Hui akan dapat mengimbanginya dengan kecepatan. Namun kini Lucian telah memiliki ginkang Kang Enhui, terbang terjang awan, yang dipelajari dan dilatih secara tekun dari Tan Hui. Biarpun dibandingkan dengan Tan Hui, Gin Kangnya masih kalah sedikit, tapi ginkang Kang ini membuat ilmu pedang Pat Mokiam Hoat ciptaan ayahnya menjadi beberapa kali lipat dahsyatnya. Lucian adalah seorang wanita yang berwatak keras dan aneh. Memang tidak dapat disangkal pula bahwa semenjak meninggalkan suaminya, Kam Si Ek belum pernah ya jatuh cinta lagi kecuali kepada Tan Hui. Ia mencinta Tan Hui dan agaknya akan bersedia menjadi istri duda pendekar ini kalau saja tidak terjadi perselisihan di pagi hari itu. Karena ia berwatak keras, begitu Tan Hui memperlihatkan sikap membenci dan menghina maka ia pun memaksa perasaannya untuk balas membenci dan menganggap Tan Hui seorang musuh yang harus dibasmi. Pertandingan berlangsung makin hebat dan seru. Bergentingan pedang mereka saling beradu, diseling bersiutnya pedang menyambar membelah angin ketika dihilangkan lawan. Setelah berjalan seratus jurus mulailah Tan Hui terdesak. Ilmu pedang yang dimainkan Lucian amat aneh dan banyak mengandung gerakan-gerakan yang curang di samping kalah tinggi ilmu pedangnya, juga di dalam hatinya, Tan Hui tidaklah sebulat lusian untuk membunuh lawan. Tan Hui marah hanya terdorong kekecewaan setelah mendengar bahwa kekasihnya yang benar-benar amat dicintanya itu adalah istri orang. Ia menentang Lucian terdorong kemarahan karena kecewa inilah, maka setelah bertanding agak lama, mulai ia merasa menyesal dan tidak menyerang secara sungguh-sungguh. Berbeda dengan Lu Xian yang makin lama makin bersemangat. Melihat betapa lawannya mulai terdesak, ia berseru keras dan berubahlah pedangnya menjadi segulungan sinar yang amat hebat. Angin menderu-deru keluar dari sinar ini yang tadinya bergulung melung, tapi makin lama makin cepat membentuk lingkaran-lingkaran secara cepat sekali mengurung tubuh Tan Hui. Inilah Toa Hang Kiam Sub yang dimainkan oleh Lu Xian ilmu pedang yang dimilikinya biasanya sudah hebat sekali apalagi sekarang setelah Ginkangnya maju pesat maka cepatlah gerakannya dan makin hebat hawa pukulan yang keluar dari gerakan senjata itu Tan Hui yang sudah terdesak hebat itu berseru keras saking kagumnya menyaksikan ilmu pedang yang demikian dahsyatnya cepat ia mempertahankan diri namun kecepatan pedangnya tidak cukup untuk membendung datangnya lingkaran-lingkaran yang bergelombang seperti ombak badai ini. Baru saja pedangnya berdenting karena bertemu dengan pedang Lucian, pedang wanita itu sudah menyelinap dengan kecepatan yang tak dapat disangka-sangka, tahu-tahu sudah memasuki perut Hui Piameng Tan Hui. Cep! Hanya sedetik terjadinya hal ini, bahkan Lucian sendiri merasa kaget. Cepat-cepat ia mencabut pedang dan meloncat mundur sejauh 45 meter, lalu berdiri tegak dengan metel. Terbelalak memandang bekas kekasihnya yang kini menjadi musuhnya itu, Tan Hui masih berdiri tegak, tangan kanan memegang pedang, tangan kiri menutup luka di perutnya sambil menekan keras-keras, namun tetap saja darahnya menetes-netes melalui celah-celah jari tangannya. "Mukanya pucat, akan tetapi bibirnya tersenyum pahit." Tidak penasaran hui kiameng roboh di tangan putri bengkau cu karena memang kiam mo hebat luar biasa. Akan tetapi sebagai bekas kekasihku, biarlah ku nasihatkan kepadamu, bahwa kalau kau melanjutkan kesukaanmu menggoda dan menghancurkan hati laki-laki, hidupmu kelak akan terkutuk, kau akan banyak dimusuhi orang. Sian moi, kenapa kau tidak kembali saja kepada suamimu sehingga hidupmu kelak akan terjamin? Cerewet, kau tak berhak mencampuri urusan hidupku. Kau sudah terluka. Aku memberi kesempatan kepadamu untuk pergi, mengingat akan perkenalan kita yang lalu. Senyum di mulut Tan Hui berubah makin pahit. Seorang pendekar tidak akan lari daripada maut. Lukaku memang hebat, tak terobati, akan tetapi aku masih berdiri tegak. Pedangku masih di tangan. Siapa bilang aku kalah? Baru kalah kalau pedang ini sudah terlepas dari tangan dan kedua kaki ini sudah tak dapat berdiri. Lihat serangan Tanhui menerjang maju lagi dengan dahsyat sambil menekan perut dengan tangan kiri. Karena gerakannya dalam menyerang ini mempergunakan tenaga, maka menyemprotlah darah dari luka yang ditutupnya dengan tangan. Lucian cepat mengelak sambil memutar pedangnya. Tadi saja selagi masih belum terluka. Tan Hui tidak mampu menandingi ilmu pedangnya, apalagi sekarang setelah pendekar itu terluka parah. Tiga kali berturut-turut ujung pedang Lucian mengenai dada dan leher, dan sekali ini Tan Hui terjungkal roboh bergulingan lalu diam terlentang, tubuhnya mandi darah, akan tetapi tangan kanan masih memegang pedang dan mulutnya tetap tersenyum. Melihat keadaan bekas kekasihnya ini, Lucian menarik napas panjang menyimpan pedangnya. Salahmu sendiri, Tan Hui. Kau yang mencari mati. Tan Hui menggigit bibirnya menahan sakit, napasnya terengah-engah, kemudian terdengar Yalirih berkata, seharusnya aku membencimu. Sian moi, tapi, tapi tak mungkin. Aku sudah jatuh, aku terlalu mencintamu. Sian moi, hanya pesanku, jangan kau turunkan ginkang kepada orang lain, dan kalau kelak anakku, mencarimu untuk membalas. Jangan kau layani dia, harap kau ampunkan dia, makin lirih suara Tan Hui, kemudian hanya terdengar bisik-bisik yang tak dapat dimengerti, dan akhirnya ia diam tak bergerak lagi. Sejenak Lu berdiri tegak tak bergerak. Ia menekan rasa haru yang hendak mencekam hatinya. Ia seorang yang berwatak keras, tak mau ia dipengaruhi rasa kasihan. Kemudian ia berlutut di dekat mayat Tan Hui. Setelah mati wajah Tan Hui tampak tenang dan tampan sekali. Teringatlah Lucian akan malam-malam bahagia bersama pendekar ini. Ia membungkuk dan mencium muka Tan Hui sambil berbisik lirih, "Akan ku penuhi pesanmu, koko, tenanglah." Celaka ia membunuh Tan Hiap terdengar suara berdesing dicabutnya golok dan pedang. Perlahan Lucian bangkit berdiri. Ujung matanya menyapu sembilan orang Tiau Su yang sudah mengurungnya. Sinar matanya berkilat-kilat, bibirnya yang merah tersenyum mengejek dan ujung hidungnya agak berkembang kempis. Alamat celakalah mereka yang berhadapan dengan Lu Xian kalau dia sudah seperti itu, karena itu adalah tanda-tanda daripada kemarahan yang meluap-luap. Tadi Tan Hui dapat mengenalnya dari keterangan para Tiau Su, sehingga secara tidak langsung para piao su inilah yang merusak kebahagiaannya dengan tan hui kalian piao su piao su jahanam inikah yang menceritakan kepada tan hui siapa adanya aku suaranya terdengar satu-satu perlahan dan jelas diucapkan dengan mulut setengah tersenyum seorang piao muda menudingkan telunjuknya dan memaki kau siluman betina kau putri beng kauju dan sudah menjadi istri jenderal kam akan tetapi kau membunuh Tantai Hiap, ah, perempuan keji, kau. Siuut, kring, krok. Piau sumuda itu sia-sia menangkis ketika sinar berkilauan menyambar ke arahnya. Goloknya yang menangkis patah menjadi dua disusul lehernya yang terbacok sampai putus sama sekali dan kepalanya terpental jauh. Tubuhnya yang tak berkepala lagi roboh dan menyemprotkan darah seperti air mancur. Ributlah delapan orang Piao Su yang lain dan cepat mereka itu menerjang dari segala penjuru. Namun Lusian sudah siap sedia, dan dia sudah tak dapat mengendalikan kemarahannya lagi. Pedang Toahang Kiam di tangannya berkelebat laksana naga mengamuk. Kini ginkangnya Kangnya sudah maju pesat sekali sehingga gerakannya sukar diikuti pandangan mata para Piao Su itu. Sungguh pun delapan orang itu menerjang berbareng. Namun mereka masih kalah cepat oleh Lu Xian yang seakan akan dapat melejit dan menyelinap di antara sinar golok dan pedang para pengeroyok. Kemudian dengan kecepatan yang luar biasa sekali pedang To Ahang Kiam di tangannya merobohkan mereka seorang demi seorang. Hanya terdengar bunyi senjata berdemcingan diseling bunyi pedang golok menyambar bersyutan Kemudian yang terakhir disusul pekik kesakitan dan robohlah seorang pengeroyok. Disusul orang kedua ketiga dan seterusnya dengan tangan buntung, perut robek, atau muka terbelah dua. Darah munkrat-munkrat dan tubuh bergelimpangan. Tidak sampai seperempat jam lamanya, sembilan orang piausu telah roboh mandi darah di sekeliling mayatan Hui. Ada di antara mereka yang tidak tewas, akan tetapi mereka ini tentu akan menjadi orang cacat karena sebelah tangannya atau sebelah kakinya buntung. Sambil tersenyum mengejek, Lucian membersihkan pedangnya, menyarungkannya kembali, lalu pergi dari situ tanpa menengok lagi. Hanya beberapa loncatan saja, dan ia sudah lenyap dari situ. Setelah Lucian pergi, barulah penduduk dusun itu geger, berlarian keluar dari rumah dengan muka pucat. Di halaman pondok yang tadinya dijadikan sarang asmara sepasang orang muda itu, di mana setiap hari orang-orang dusun melihat mereka berkasih kasihan, kini penuh dengan tubuh bergelimpangan, ada yang sudah mati, ada yang terluka parah, dan kesemuanya mandi darah. Ngeri sekali pemandangan itu, akan tetapi karena tidak ada pertempuran lagi, orang-orang dusun mulai turun tangan menolong mereka sedapatnya. Semenjak peristiwa ini Mulailah nama Liu Lucian dikenal sebagai seorang wanita yang selain cantik jelita dan mudah menggoncangkan batin Dan membobolkan pertahanan hati para pria Juga amat ganas dan kejam menghadapi mereka yang ia anggap musuh Pendeknya, bagi seorang pria yang disuka oleh Xian, Wanita ini tentu akan menjadi seorang Dewi Hayangan yang penuh dengan madu, mesah dan menggairahkan Sebaliknya bagi pria yang dibencinya Lucian, tentu akan berubah menjadi iblis betina yang haus darah. Para Piao Su yang tidak mati tentu saja merupakan pemberita yang aktif tentang diri Lucian sehingga sebentar saja Lucian dijuluki Tok Xiao Kwei, setan kecil beracun. Seorang anak kecil berusia 9 tahun pergi dari rumah memasuki dunia luar yang tak pernah dikenalnya, tanpa sanak kadang, tanpa tujuan, sudah tentu merupakan hal yang amat sengsara. Sembilan daripada sepuluh orang anak kecil tentu akan menangis dan minta diantar pulang oleh siapa saja yang dijumpainya kalau ia sudah kehabisan bekal dan tidak tahu harus makan apa dan minta tolong kepada siapa. Akan tetapi, biarpun baru berusia sembilan tahun, namun Busong bukan anak sembarangan. Semenjak berusia lima tahun, ia sudah diajar membaca dan menulis. Setiap hari, ia dijejali kitab-kitab. Pada masa itu, yang disebut kitab pelajaran hanyalah kitab-kitab filsafat, kitab-kitab sajak, dan agama yang isinya berat-berat. Segalanya ada hubungannya dengan kebatinan. Sekecil itu, Busong sudah mempunyai pandangan yang luas, sudah dapat mempergunakan kebijakan, dan dapat menangkap suara batin. Ia adalah Putra Jenderal Kamsiek, seorang pahlawan yang patriotik, yang berdisiplin dan berbudi. Ibunya adalah seorang yang memiliki watak aneh dan keras membaca. Agaknya busong mewarisi watak ibunya ini, maka hatinya keras, kemauannya besar dan kenekatannya bulat. Sekali ia mengambil keputusan, akan diterjangnya terus tanpa takut apapun juga. Kekerasan hati inilah yang banyak menolongnya dalam perantauan yang tiada tujuan ini. Kekerasan hati yang takkan dapat dilemahkan oleh ancaman maut sekalipun. Kemudian, kebijaksanaan dan disiplin diri yang ia warisi dari ayahnya membuat ia dapat saja mencari jalan hidup. Bekalnya tidak banyak, namun sebelum habis sama sekali, ia sudah mempergunakan tenaganya untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Ia tidak malu-malu untuk minta pekerjaan betapa kasar pun di setiap dusun, sekedar minta upah sebagai pengisi perutnya. Memotong kayu, menjaga sawah, menggembala kebau, menggiling tahu, menuai gandum, bahkan mengangkut batu kali, apa saja akan dikerjakannya. Tenaga anak ini memang besar dan tubuhnya juga tegap. Namun tak pernah tinggal terlalu lama di sebuah tempat, karena ia mau bekerja hanya untuk menyambung hidupnya, biarpun ayah bundanya adalah jagoan silat yang jarang ditemui tandingannya, namun Busong yang berusia sembilan tahun itu sama sekali tidak mengerti ilmu silat. Ia pun tidak ingin belajar silat, karena sejak kecil kitab-kitab filsafat dan nasihat-nasihat ayahnya membuat ia mempunyai pandangan rendah terhadap ahli silat. Ahli silat hanya menyeretmu ke dalam pekerjaan kasar dan kotor, demikian nasihat ayahnya. Menjadi tentara, menjadi tukang pukul, menjadi pengawal atau menjadi perampok. Kesemuanya membutuhkan ilmu silat untuk melawan musuh, untuk membunuh orang lain dalam permusuhan pribadi. Memang ada yang dapat mempergunakan ilmu silat untuk menjadi pendekar dan berbakti untuk negara, membasmi musuh negara, akan tetapi berapa banyaknya kecil sekali dibandingkan dengan yang menyeleweng menjadi penjahat mengandalkan kekuatan dan kepandaian silatnya Inilah sebabnya mengapa Bu Song sama sekali tidak bisa ilmu silat namun ia pandai bersajak pandai pula menulis dan menggambar huruf hias Karena kekerasan wataknya lah maka ia memaksa diri untuk membenci ilmu silat padahal wataknya yang keras jujur Tubuhnya yang tegap dan tenaganya yang besar itu menunjukkan bahwa ia memiliki bakat baik untuk menjadi pendekar, bukan menjadi seorang sastrawan. Karena semenjak kecil ia memang hidup sebagai putra seorang pembesar yang serba cukup, maka biarpun sekarang telah menjadi seorang gelandangan, namun Busong selalu dapat menjaga dirinya agar tetap bersih dan sehat. Biarpun pakaiannya kemudian habis dijualnya untuk makan sehingga yang dimilikinya hanya yang menempel pada tubuhnya Namun ia merawat pakaian itu dengan hati-hati, mencucinya setiap kali pakaian itu kotor Oleh karena inilah, busong selalu tampak sehat dan bersih, tidak seperti seorang anak jembel. Pada suatu hari dalam perantauannya tanpa arah, tibalah busong di lembah sungai Huai yang subur daerahnya ia meninggalkan kabupaten Jueebun di mana ia tinggal selama sebulan dan bekerja membantu seorang pemilik rumah makan kini dengan bekal sisa uang gajinya Busong berangkat pagi-pagi meninggalkan Ebun, terus ke timur melalui hutan-hutan kecil sepanjang lembah sungai matahari sudah naik tinggi sinarnya menerobos celah-celah daun pohon di atas kepalanya Angin semilir berdendang dengan daun bunga, mengiringi nyanyian burung-burung hutan. Di sana-sini, binatang kelinci dengan telinganya yang panjang-panjang berlompatan saling kejar dan bermain sembunyi, cari dengan teman-temannya di antara rumpun. Demikian indah pemandangan, demikian merdu pendengaran. Demikian nyaman perasaan pada pagi yang cerah itu, sehingga Bu Song lupa akan segala kesukaran yang pernah ia alami maupun yang akan ia hadapi. Anak ini berdiri diam tak bergerak agar jangan mengagetkan kelinci-kelinci itu, menonton mereka bermain-main dengan hati geli. Hahaha, ha, ha. akulah raja di antara segala raja, dikawal monyet-monyet berkuda. Hahaha. Ha, ha. Busong tersentak kaget mendengar tiba-tiba ada suara ketawa yang disambung kata-kata yang dinyanyikan itu. Suara itu datangnya dari belakang, masih jauh sekali. Heran sekali, ia mengapa di dalam hutan sesunyi ini ada seorang bernyanyi seaneh itu. Orang gila kah? Akan tetapi, ia menjadi makin heran ketika mendengar suara kaki kuda. Kemudian melihat munculnya lima ekor kuda besar-besar ditunggangi lima orang yang wajahnya kelihatan bengis-bengis. Kuda terdepan yang ditunggangi oleh seorang laki-laki tinggi besar bermuka hitam menyeret seorang laki-laki yang pakaiannya compang-camping penuh tambalan. Laki-laki aneh inilah yang agaknya bernyanyi tadi, karena memang keadaannya seperti orang gila. Kedua lengannya terikat dengan tali yang cukup besar dan kuat dan ujung tali ikatan ini dipegang oleh si penunggang kuda. Si gila ini tangan kanannya memegang sebuah paha panggang yang besar, mungkin paha angsa atau kalkun, yang digerogotinya. Biarpun kedua lengannya terikat, ia kelihatan enak-enak saja, diseret kuda ia malah menari dan bernyanyi-nyanyi, sama sekali tidak kelihatan takut. Terang dia gila, pikir busong. Ia memperhatikan lima orang itu. Mereka kelihatan galak dan membawa senjata tajam. Rasa iba menyesak di dadanya. Orang itu jelas gila, berarti dalam sakit. Kenapa harus disiksa seperti itu? Tentu saja Bu Song tidak tahu bahwa yang ia sangka gila itu adalah seorang sakti yang telah menggemparkan dunia Kang Ou dengan perbuatannya yang hebat dalam menentang kejahatan, disertai tindakannya yang selalu edan-edanan seperti orang tidak waras otaknya dan agaknya sangat boleh jadi lima orang itu juga seperti Bu Song. Tidak tahu sama sekali bahwa yang mereka tangkap itu adalah Kim Mo pendekar sastrawan gila yang dahulu adalah seorang sastrawan tampan dan gagah bernama Kue E -sen dan berjuluk Kim Mo Terdorong oleh rasa kasihan, Busong berlari menghampiri orang gila itu. Hi, bocah. Mau apakah seorang di antara para penunggang kuda itu membentak, Tangannya bergerak dan cambuk di tangannya itu mengeluarkan bunyi bergeletar seperti mercon. Aku hanya ingin bicara dengan taman ini. Apa salahnya Busong menjawab dan ia nekat mendekati terus biarpun ia diancam dengan cambuk yang panjang dan dapat berbunyi menakutkan itu. Laki-laki gila itu dengan enaknya menggigit sepotong daging dari paha panggang yang dipegangnya, melirik ke kanan memandang Busong, lalu tertawa dan berkata, Eh, bocah Sinting, kau lapar? Nih, kau boleh gigit dan makan sepotong sedapatnya ia mengeluarkan tangannya yang terikat untuk memberikan paha panggang itu kepada Busong Tidak, Paman, aku tidak lapar Kau makanlah sendiri, Busong terpaksa harus maju setengah berlari untuk mengimbangi orang gila yang terseret di belakang kuda itu Orang gila itu terpaksa pula melangkah lebar dan terhuyung-huyung Paman, kenapa kau ditawan? Apakah kesalahanmu dan kau hendak dibawa kemana? Bocah gila, pergi kau! Tar, tar, tar! Cambuk di tangan penunggang kuda yang paling belakang melecut ke arah Busong dan orang gila itu. Cambuk itu panjang dan tangan yang memegangnya biarpun kurus, namun bertenaga, sehingga lecutan itu keras sekali, tepat mengenai pundak Busong dan leher orang gila. Akan tetapi anehnya, Busong sama sekali tidak merasa sakit karena ujung cambuk itu ketika mengenai tubuhnya terpental kembali seakan akan tertangkis tenaga yang tak tampak. Hei hei hei, bocah sinting, kenapa kau bertanya-tanya si gila itu berkata kepada Busong sambil tertawa menggerogoti paha panggang pula. Aku kasihan kepadamu, paman. Biarlah ku mintakan ampun untukmu. Hus, jangan goblok. Aku memang berdosa, aku mencuri paha panggang ini, hahaha, dan untuk itu aku harus menerima hukuman. Biarlah aku diseret dan hukum seret ini baru habis kalau paha ini pun habis kumakan. Kau masih tidak mau pergi kembali si penunggang kuda mencambuk, kini ujung cambuk mengenai pipi busong, terasa sakit dan panas. Namun busong memang keras hati, ia tidak mundur, dan terus berlari di sebelah si gila. Kini orang gila itu memandang kepadanya dengan mata bersinar-sinar, memandang ke arah jalur merah di pipi yang tercambuk. Hahaha, bocah, kau lumayan. Kau mau tahu? Mereka ini adalah lima ekor monyet yang hendak menangkap anjing, akan tetapi sayang kali ini mereka menangkap harimau. Hahaha. Nah, pergilah kau, sampai jumpa pula. Tentu saja Bu Song sama sekali tidak mengerti akan maksud kata-kata si gila itu, hanya ia dapat menduga bahwa si gila ini tentu memaki para penawannya yang disebut sebagai lima ekor monyet. Menurut dugaannya, si gila ini malah mengumpamakan diri sebagai harimau. Mempergunakan kata-kata bersajak mengandung sindiran yang memaki orang. Cerewet, masih pura-pura gila? Bocah setan, apa kau bosan hidup? Kembali cambuk itu melecut hingga mengenai kaki Bu Song. Sekali cambuk itu digerakkan, Bu Song terlempar bergulingan ke pinggir jalan. Kulitnya lecet-lecet, akan tetapi Bu Song tidak pedulikan rasa sakitnya. Cepat ia bangun berdiri dan sempat melihat betapa orang gila itu kini terseret-seret karena lima ekor kuda itu dilarikan cepat-cepat. Biarpun terseret-seret jatuh bangun dan terhuyung-huyung, namun, si gila itu masih tertawa-tawa dan bernyanyi dengan suara riang dan nyaring. Busong berdiri bengong, penuh ibadah, dan juga penuh kagum kepada orang gila itu. Biarpun kelihatannya terseret-seret kuda, tentu saja sebetulnya hal itu disengaja oleh Kim Otaisu, e Seng pagi hari itu. Baru saja ia bangun dari tidur nyenyak di sebelah kuil Bobrok di luar kota Kabupaten Juebun ketika lima orang penunggang kuda itu sering tak menyergapnya. Karena tidak tahu apa urusannya, Kue Seng tidak melawan dan memang pada saat itu, gilanya sedang kumat. Malam tadi ia terlalu banyak minum arak yang dicurinya dari rumah makan terbesar di kota itu, minum-minum sampai mabok dan kalau sudah begini, Tentu ia teringat akan semua penderitaannya sehingga membuat ia tertawa-tawa dan menangis seorang diri. Ketika lima orang itu menyergapnya dan mengikat kedua lengannya dengan tali yang khusus dipergunakan ahli-ahli silat untuk membelenggu lawan, ia hanya tertawa-tawa dan memutar-mutar biji matanya. Setelah membelenggu kedua tangannya, Orang tinggi besar muka hitam yang memimpin rombongan lima orang itu lalu bertolak pinggang dan berkata, kami adalah murid-murid tertua dari perkumpulan Sian Kau Bukuan, perkumpulan silat monyet sakti. Kami mentaati perintah suhu menyelidiki dan mengejar penjahat yang tiga malam yang lalu telah mengganggu rumah suhu. Kaulah agaknya orangnya, karena kaulah orang baru yang kami temui dan jelas bahwa kau pandai ilmu silat, hanya berpura-pura gila. Kami takkan membunuhmu sebelum kau dihadapkan kepada Suhu. Demikianlah, kuee seng digusur keluar, lalu mereka menunggang kuda dan menarik wee e yang dibelenggu itu keluar dari Ebon. E Akan tetapi, kuee seng menari-nari dan bernyanyi-nyanyi. Akulah raja di raja. Pengawal-pengawalku monyet-monyet berkuda. Ia menari-nari di pinggir-pinggir jalan. Ketika mereka lewat di depan rumah makan, kaki gue E. seng menendang meja. Anehnya, meja itu tidak keroboh, hanya paha panggang yang berada di tempatnya telah berloncatan. Gue E. seng tertawa dan menyambar sebuah paha panggang yang meloncat di dekatnya, terus saja digrogotinya paha panggang yang masih panas itu sambil mulutnya mengoceh enak-enak, gurih sedap. Pemilik warung marah-marah. Bersama beberapa orang, pembantunya memungut paha panggang yang berjatuhan di tanah. Kemudian, mereka hendak memukuli orang gila itu. Akan tetapi, si muka hitam membentak, "Jangan sembarangan pukul tawanan kami!" Nih, kerugian kuganti ganti ia melemparkan sepotong uang perak yang diterima oleh pemilik warung dengan girang. Arak-arakan itu kemudian menjadi tontonan. Anak-anak menggoda kue eseng. Eh, Orang-orang tua mempercakapkan kejadian aneh itu, menyaksikan tingkah Kue Eseng yang mencuri paha panggang dan melihat betapa kepala rombongan orang berkuda itu dengan baik membayar kerugian si tukang warung, otomatis semua orang berpihak kepada para penunggang kuda dan menduga bahwa orang gila itu tentulah telah melakukan perbuatan jahat. Kue Eseng terus diseret berlari-lari di belakang kuda sambil tetap menggerogoti daging paha. Setelah dagingnya habis semua tinggal tulang yang juga ia gigit pecah ujungnya untuk dihisap sumsumnya. Mendadak Kwe E Seng berhenti dan berkata, sudah cukup. Paha curian sudah habis, hukumanku pun habis. Kuda di depannya lari terus, akan tetapi penunggangnya, si muka hitam yang memegangi ujung tali belenggu tersentak ke belakang dan jatuh melalui ekor kuda. Ia kaget sekali, Berseru keras dan tubuhnya membuat Salto sehingga ia dapat jatuh berdiri di atas tanah sambil membelalakan matanya. Empat orang kawannya juga cepat melompat turun dan mencabut senjata masing-masing. Sikap mereka mengancam, akan tetapi juga agak jari. Seng menggerakkan kedua tangannya dan, Brad, Brad tali yang mengikat pergelangan kedua tangannya putus dengan mudah. Kembali lima orang itu terkejut. Si tinggi besar muka hitam sudah mencabut geloknya, siap menghadap tawanan yang memberontak ini. Kue eseng tertawa bergelak, menoleh ke kanan-kiri memandang lima orang yang mengurungnya. Hehe, habis makan tidak minum, sungguh tak enak sekali. Eh, sahabat-sahabat seperjalanan, siapa di antara kalian yang mempunyai arak? Aku ingin sekali minum. Empat orang itu sudah gatal-gatal, tangannya hendak menerjang. Akan tetapi, si muka hitam menggeleng kepala, menghampiri kudanya yang sudah dipegang oleh seorang temannya, mengeluarkan sebuah guci arak, dan melemparkannya kepada Kue E. Seng. Kue E tertawa-tawa menyambut guci arak, lalu menuangkan isinya ke mulut, meneguk arak dengan lahap sekali, tak kunjung henti, sampai akhirnya guci itu kosong. Hehe, arak tidak baik tapi cukup menghilangkan dahaga katanya sambil mengusap mulut dengan lengan baju. Nah, sekarang kita bicara. Aku memang mencuri paha panggang, maka aku suka kalian hukum diseret-seret. Akan tetapi sekarang barang curian itu sudah habis, maka sampai di sini pula hukumanku. Tidak perlu segala pura-pura ini si muka hitam membentak. Seorang gagah tidak akan menyangkal perbuatannya. Kau jelas seorang kengau yang pura-pura gila. Apakah tidak malu kalau bersikap pengecut? Kaulah satu-satunya orang yang mungkin melakukan pengacauan di rumah Suhu. Oleh karena itu kami harap supaya kau ikut baik-baik menghadap Suhu untuk menerima pengadilan. Kalau kau berkeras menolak, terpaksa kami akan menggunakan kekerasan pula. Siapa guru kalian itu? Kwe Seng bertanya tak acuh. Suhu adalah guru silat yang mendirikan silat monyet sakti, namanya terkenal sebagai seorang yang menghargai persahabatan dan tidak pernah mengganggu golongan lain. Aha! Kiranya Sin Kau Jiu, kepalan monyet sakti, Liong Keng Long Hiong di kota Sin Yang. Lima orang itu cepat saling pandang dan wajah mereka berubah girang. Hem, kau sudah mengenal suhu, sudah mengacau rumahnya tiga hari yang lalu, masih berpura-pura lagi tegur si muka hitam. Hahaha. Liong Longhiong memang patut menjadi monyet tua sakti, akan tetapi kalian ini benar-benar monyet buntung yang lancang sekali. Sudah kukatakan tadi, kalian hendak menangkap anjing, akan tetapi keliru menangkap hariamau, bukankah itu amat lucu? Sudahlah, aku hendak pergi. Setelah berkata demikian, Kue es melempar guci arak yang sudah kosong ke atas tanah, kemudian tanpa menoleh lagi ia berjalan melewati mereka dengan lenggang senaknya dan bernyanyi-nyanyi. Kalau tu menyuram, dianjurkan peri kebajikan. Peri kebajikan muncul, tampak pula kemunafikan. Kalau rumah tangga hancur berantakan, dianjurkan kerukunan. Setelah negara kacau, baru timbul pahlawan. Haya a a a, -a, -a. Haya a a a. -a. Haya a a a a. Nyanyian itu adalah ayat-ayat dalam kitab Cutek Heng Pelajaran Nabi Lo Chu. -e tertarik oleh pelajaran agama Cukau ini setelah selama tiga tahun ia berada di neraka bumi. Di sana terkumpul banyak kitab-kitab kuno tentang Cukau milik nenek penghuni neraka bumi, dan banyak pula kitab-kitab ini dibacanya. Agaknya pengaruh pelajaran Tzu ini pula lah yang membuat Qe e Seng kini menjadi tak acuh akan keduniawian, bersikap bebas lepas seperti orang tidak normal Adapun ketika melihat si gelas seperti hendak melarikan diri, lima orang itu cepat lari mengejar dan mengurungnya dengan senjata di tangan, sikap mengancam dan siap menerjang Si muka hitam yang tinggi besar berdiri menghadapi Qe e Seng sambil membentak Kau tidak boleh pergi sebelum ikut kami menghadap suhu. Hahaha, aku akan menghadap suhumu sekarang juga kue eseng berkata sambil berjalan terus tanpa mempedulikan mereka. Tentu saja lima orang itu tidak sedih percaya dan menyangka kue eseng mempergunakan siasat untuk dapat melarikan diri. Si muka hitam memberi tanda dan menyerbulah mereka semua dengan golok dan pedang mereka. Senjata-senjata itu mereka tujukan pada tempat-tempat yang tidak berbahaya, bahkan ada yang hanya dipakai mengancam karena mereka tidak berniat membunuh si gila ini yang perlu dihadapkan kepada guru mereka untuk diperiksa. Si uut, werwerwer, lima orang itu menjadi silau, matanya melihat sinar menyilaukan, metu disambung tubuh mereka terpental ke belakang. Entah apa yang terjadi, mereka tahu-tahu sudah terlempar dan jatuh duduk terjengkang, sedangkan senjata mereka lenyap entah kemana bersamaan pula dengan lenyapnya orang gila yang mereka serang tadi. Mereka saling pandang dengan penuh keheranan. Mereka adalah murid-murid pilihan dari Xin Kau Jiuliong Keng, jagoan Sin Yang. Bagaimana mereka dapat dengan mudah saja, dalam segerakan direbohkan seorang lawan tanpa mereka ketahui bagaimana caranya? Eh, T.W. Asuheng, kakak seperguruan tertua, lihat seorang di antara mereka berkata sambil menudingkan telunjuknya ke belakang. Si muka hitam dan adik-adik seperguruannya menoleh dan ternyata golok dan pedang mereka yang lenyap tadi telah menancap di atas tanah, di sekeliling guci arak yang kosong. Entah bagaimana bisa menancap di situ, dan kapan terjadinya, mereka sama sekali tidak dapat menerka. Mereka bangkit dengan penuh keheranan, kekaguman, juga kekhawatiran karena perguruan mereka menghadapi seorang musuh yang sedemikian saktinya. Setelah membersihkan pakaian, mereka lalu mengambil senjata dan meloncat ke atas kuda yang mereka kaburkan cepat-cepat ke sini, yang untuk memberi laporan kepada guru mereka. Dengan cepat lima orang itu membalapkan kuda karena mereka amat khawatir akan keselamatan perguruan mereka. Guru mereka harus diberi peringatan akan datangnya malapetaka dari tangan si jembel yang sakti itu. Lima ekor kuda mereka sampai mandi peluh ketika akhirnya mereka memasuki sin yang dan cepat-cepat mereka melompat turun di depan rumah besar yang pintu depannya terdapat tulisan sin kau bukan perguruan silat monyet sakti. Mereka berlima lalu lari masuk tanpa mempedulikan pertanyaan para murid lain yang berada di depan gedung. Mana suhu? Kami harus cepat-cepat menghadap suhu demikianlah ucapan mereka sambil berlari terus menuju ke ruangan dalam. Akan tetapi begitu mereka membuka pintu ruangan tamu, lima orang murid ini berdiri seperti patung, membelalakan matu karena hampir tidak percaya kepada pandang matu dan pendengaran telinga sendiri suhu mereka, seorang tua berusia 60 tahun yang jenggotnya sudah putih semua, duduk di ruangan tamu menjamu seorang tamu yang tertawa-tawa bergelak sambil minum arak, menimbulkan suasana gembira. Sedangkan suhu mereka juga tertawa-tawa. Tamu itu berpakaian compang-camping dan bukan lain adalah jembe gila yang mereka keroyok tadi. Orang gila itu kini menoleh ke arah mereka sambil mengangkat cawan arak dan berkata sambil tertawa, "Haha, percayakah kalian sekarang bahwa aku akan menghadap Leong Long Hing? Orang tua gagah Siliong lima orang murid itu masih bingung dan khawatir. Orang gila itu memang sikapnya edan-edanan, jangan-jangan suhu mereka kena ditipu pula." Suhu mereka memang selalu ramah kepada siapapun juga. Siapa tahu bahwa si gila inilah mungkin orang jahat yang mengacau tiga hari yang lalu. Suhu, eh, dia ini, si muka hitam berkata, akan tetapi segera menghentikan kata-katanya ketika melihat sepasang mata suhunya memandang marah kepadanya. Hem, apa-apaan kalian ini? Bersikap tolol terhadap tamu agung. Hayo lekas memberi hormat kepada yang terhormat Kimotsu. Lima orang itu merasa seakan akan kepala mereka disiram air es. Tentu saja mereka sudah mendengar suhu mereka bicara dengan kagum tentang seorang pendekar aneh yang menggemparkan dunia persilatan, yaitu seorang pendekar muda yang amat sakti dan jarang dapat ditemui orang, namun perbuatan-perbuatannya membuat namanya menjulang tinggi di antara para pendekar lainnya, yaitu Kimotsu. Siapa kira nama besar ini dimiliki oleh seorang jember muda? Patutnya nama julukan Kimotaisu dipakai oleh seorang tua yang berwibawa. Kalau saja bukan suhu mereka yang memperkenalkan, sampai mati pun mereka takkan dapat percaya. Meremang bulu tengkuk mereka saat mengingat bahwa mereka telah menawan dan menyeret nyeret Kimotaisu. Serempak lima orang itu lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kue E Seng sambil berkata, Mohon tai susu di mengampuni kekurangan ajaran kami berlima. Sin Kau Liong Keng yang sudah tua itu tercengang dan bercuriga ketika melihat murid-murid kepala ini memberi penghormatan seperti itu kepada tamu-tamunya, maka cepat ia bertanya dengan suara kering. Hem, apakah yang telah kalian perbuat terhadap dia? Si muka hitam segera menjawab, suaranya penuh penyesalan, suhu, teocu berlima dalam menyelidiki penjahat telah salah duga dan kesalahan tangan menangkap Taisu, mohon suhu dapat mengampunkan teocu. Hah? Kalian menangkap Kimu Taisu? Wah celaka! Gila betul murid-muridku! Harap Taisu suka memaafkan aku orang tua yang mempunyai murid-murid tolol, Liong cepat-cepat menjura kepada Kue Eseng. Kuei -e Seng tertawa dan balas menjura. Wah, mengapa begini sungkan? Tidak aneh bila terjadi kesalahpahaman. Kalau tidak ada kejadian itu, mana aku dapat mengetahui bahwa Luang Hiong diganggu orang? Liongkeng Keng duduk kembali, mengelus jenggotnya dan wajahnya kelihatan murung. Ia menarik napas panjang lalu memberi perintah kepada lima orang muridnya untuk bangun. Dengan taat mereka bangkit dan mengambil tempat duduk di belakang suhu mereka. Kini pandang mat mereka terhadap Kim berubah sama sekali, penuh keseganan dan kekaguman. Memang murid-muridku goblok, akan tetapi dapat dimengerti juga kesalah dugaan mereka karena musuh yang datang pun seorang muda yang suka memakai pakaian jebel seperti Taisu. Dan dia lihai bukan main, hem, Ataukah agaknya aku yang sudah terlalu tua dan tiada guna kembali guru silat tua itu menarik napas panjang dan menggeleng-gelengkan kepalanya Tiba-tiba ia bangkit berdiri gerakannya cepat sekali lalu ia menghadapi kue e seng sambil berkata Kimotaisu aku sudah tahu sampai di mana hebatnya kepandaianmu ketika kau membantuku setahun yang lalu di hutan ayam putih membasmi perampok Coba sekarang, kau uji apakah kepandaianku sudah amat merosot. Setelah berkata demikian, guru silat tua itu tiba-tiba menerjang Kim Otaisu yang masih duduk di atas bangkunya. Guru silat tua itu memukul dengan tangan kanannya pukulan yang antep dan ampuh, namun kue E seng hanya duduk tersenyum. Ketika pukulan sudah tiba pada sasarannya. Terdengar suara keras dan bangku yang diduduki Seng tadi hancur berkeping-keping. Akan tetapi pendekar sakti itu sendiri sudah tidak berada di situ. Kejadian ini berlangsung cepat sekali, menghilangnya Seng juga amat luar biasa sehingga guru silat dan lima orang muridnya melongot, lalu celingukan mencari-cari dengan mati mereka. Haha, pukulan tanganmu masih hampuh sekali. Long Hiong tiba-tiba terdengar suaranya. Ketika semua orang memandang, ternyata Kim Tai Su atau Kue E Seng itu telah berada di sudut ruangan, punggungnya menempel pada sudut dinding bagian atas, seperti orang enak-enak duduk saja. Ternyata pendekar sakti itu sekaligus telah membuktikan kehebatan ginkangnya ketika ia menghilang dan juga kekuatan wakangnya dengan kera menempelkan punggung pada dinding. Hem. Kau anggap pukulan tanganku masih cukup ampuh? Sekarang harap kau suka melihat ilmu Toyaku bagaimana. Cepat sekali guru silat itu tahu tahu sudah menyambar sebatang Toya, yaitu senjata tongkat atau pentung terbuat daripada sebuah kuningan dengan ujungnya baja, sebuah senjata yang berat dan keras bukan main. Toya itu kemudian diputar-putarnya sampai mengeluarkan angin berciutan. Toyanya sendiri hilang bentuknya karena yang tampak hanya gulungan sinar kuning yang makin lama makin berkembang lebar. Terdengar suara keras berkali-kali dan di lain saat si guru silat sudah meloncat turun, toyanya melintang di depan dada dan ia bengong memandang ke atas di mana tadi motaisu berada. Pendekar sakti itu sudah tidak berada di atas. Malah dinding itu memperlihatkan akibat serangan yang hebat tadi. Yaitu berlubang-lubang pada tujuh tempat, tepat di bagian tubuh yang berbahaya Wah, ilmu Toyamu masih amat luar biasa Long Hiong Tiba-tiba Kemo Taisu berkata dan kiranya pendekar ini tadi melompat ke sudut lain dari ruangan itu Dengan gerakan demikian cepatnya sehingga tak tampak oleh mereka yang berada di ruangan itu Kini ia menghampiri si guru silat tua sambil menjura dan tertawa-tawa Kau yang begini tua masih sehebat ini, benar-benar harus diberi ucapan selamat dengan seguci arak wangi. Liongkeng tersenyum dan melempar toyanya ke arah muridnya yang cepat menerimanya dan menyimpannya. Hahaha, pujianmu kosong, dan orang setua aku ini sudah tidak butuhkan itu lagi. Taisu, kalau kau menganggap bahwa ilmuku masih belum berkurang, maka makin sukarlah penasaran ini dibereskan. Hei. Ambil lagi guci besar arak wangi untuk Taisu. Biarpun tadinya guru silat itu tertawa-tawa melayani, gue e seng minum arak yang baru dibuka dari guci. Namun kerut-kerut di dahinya timbul lagi, dan ia menarik napas panjang berkali-kali. Lon Hyong mengapakah simpan-simpan penasaran di hati? Ceritakanlah apa yang terjadi dan siapa itu orang muda berpakaian jembel yang lihai sekali. Liong Keng kembali menarik napas panjang. Kalau diceritakan sungguh membuat orang mati penasaran. Aku Liong Keng selama puluhan tahun hidup sebagai guru silat tak pernah mencari permusuhan dengan siapapun juga, kecuali dengan orang-orang jahat sehingga selama ini namaku tetap disuka dunia Kang Ou. Siapa tahu, sekali ini namaku hancur oleh seorang Bu Beng Xiao Kat, orang kecil tak terkenal. Dengan suara penuh penasaran, dia lalu bercerita akan peristiwa yang menimpa padanya beberapa hari yang lalu.